di perkuburan Jalan Setanggi, sering ada kejadian misteri aneh. Pemandu taksi selalu ditumpangi penumpang misteri dan bermacam lagi. Kali ini, apa pula yang terjadi dengan batu nisan Jalil bin Jalok? Drama Radio YouTube mempersembahkan Batu Nisan Hasan Nukilan Nik Fatimah Ismail, dijayakan oleh Sheikh Meldin sebagai ayah, ustaz dan Jalil bin Jalul. Nik Fatimah Ismail sebagai pencerita, dul dan ibu. Nama ku Dolah. Aku sudah berapa kali keluar masuk penjara. Peras ukut, mencuri, penipuan. Itulah perjalanan hidupku. Aku sendiri yang mencipta, aku sendiri yang mengolah hidupku yang penuh dengan kekotoran. Kenapalah aku menjadi manusia yang tidak berguna? Bila dah selesai kegiatan dalam penjara, aku banyak termenung mengenang masa silamku. Teringat kedua ibu bapaku. Nasihat mereka tidak pernah ku hiraukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, tak perasan. Hai, jangan banyak termenung. Masih belum terlambat, Dol. Sedarkah kamu? Allah sayangkan kita. Sebenarnya hidup begitu indah sekali. Seindah waktu fajar menyingsing. Ketenangan itu akan hadir bila diri kamu dekat dengan Allah. Dan keresahan, kebingungan, bosan akan mengganggu jika kamu jauh dari Allah. Ya Allah, ya Allah. Aku nak berubah ya Allah. Jeritan batinku bertalu-talu. Dipendekkan cerita, aku baru 3 hari dibebaskan dalam penjara. Banyak mendidik aku berbagai ilmu agama, falsafah hidup dan banyak lagi. Ayahku dah lama meninggal. Yang tinggal ibu dan adikku. Malam pertama aku tidur di rumah, aku agak resah. Entah apa yang ku resahkan, aku sendiri tak tahu. Aku buka jendela sambil menarik nafas panjang. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Indahnya alam semesta ini. Tiba-tiba aku terdengar daun pintu rumahku terbuka sendiri. Assalamualaikum, Dul. Buah hati ayah. Aku tersentak bagaikan dentuman halilintar membelah bumi. Waalaikumsalam. Kenapa ayah datang? Ayah kan dah meninggal. Tubuhku menggigil, peluh sejuk membasahi baju tidurku. Bau minyak atar ayah melekat di hidungku. Yang memang itulah aroma minyak atar ayah. Tapi ayah dah meninggal. Maskah yang datang ini hantu raya menyerupai ayah? Mengarutlah. Ada apa ayah datang ni? Ayah mau kau sambung kerja ayah yang terbengkalai itu. Ayah mau kau jadi penggali kubur yang ikhlas. Ambil shift malam. Ayah percaya kau berani kan, Dol? Banyak-banyak kerja macam ni yang ayah suruh.
Kalau kau betul-betul sayangkan ayah, lakukan apa yang ayah pesan ni. Sepanjang hidup kau, engkau tak pernah kan buat ayah bahagia? Tolonglah Dul. Bahagiakan ayah ya Dul. Bila tersentak Dul ya. Bila ayah bangkitkan masa silam yang kusam itu ayah, tak sanggup Dul nak dengar. Baiklah ayah. Dul patuh dengan arahan ayah. Ha. Tak berani ke kerja malam ni? Ha? Malam dan siang semuanya sama. Taklah ya, Dul berani. Hantu setan semua cabut lari tengok Dul ya. Baru aku nak bersalaman, baru nak cium tangan ayah, tiba-tiba Allahu Akbar Suara azan subuh berkumandang begitu syahdu dan sayu. Pintu bilikku bergegar diketuk oleh ibu. Dol? Dol, bangun, dah subuh. Kau berbual dengan siapa, Dol? Ha? Astaghfirullahaladzim. Aku termimpi ayah rupanya. Bilik ni bau minyak atar. Kuatnya bau. Kau pakai minyak atar ke, Dul? Semalam, sebelum Dul tidur, Dul pakai minyak atar yang dalam almari itu, Ma. Itu minyak atar arwah ayah. Sudah seminggu aku bekerja di tanah perkuburan. Bekerja dengan penuh semangat. Aku tepis segala fikiran negatif mereka. Pekerja shift siang tidak pernah menyuntik semangat keberanian kepadaku. Tapi mengomok-ngomokkan kejadian seram sering berlaku. Aku insan yang berani, seberani arwah ayahku. Sudah seminggu aku bekerja syih malam, tak ada satu pun kejadian aneh dan seram berlaku. Sambil menghirup kopi panas, jam tangan menunjukkan pukul 2 pagi. Terasa sejuk pula. Pokok-pokok bunga kemboja putih kencang bergoyang. Tapi angin tak ada langsung bertiup. Bau bunga kemboja serembak harum. Salakan anjing sambut menyambut, kata orang. Kalau bunyi salakan anjing yang macam tu, tanda-tanda ada yang dipandang. Sudahlah, aku mesti berani. Aku nak cari pahala dunia akhirat. Bulan mengambang. Aku sambil membelik batu nisan yang hampir siap. Aku berulang kali membaca nama yang kuukirkan ini. Jalil bin Jalul. Jalil bin Jalul. Jalil bin Jalul. Aku rasa pelik dengan nama ini. Jalil bin Jalul. Assalamualaikum, Dol. Sedang mengukir batu nisan. Ya. Siapa encik ni? Tiba-tiba muncul encik dari mana? Tubuh encik berlumuran dengan darah. Macam mana encik tahu nama saya? Nama saya ni, macam mana? Saya lari dari buruan polis. Tiga das tembakan yang saya terima terkena kat kaki saya.
kaki kanan saya. Saya lari. Sampailah saya menembusi kawasan perkuburan ini. Pelik ya. Pelik betul eh. Aneh lelaki ini. Berbual tak merentang muka aku. Kepalanya tunduk ke bumi macam ada yang tak kena. Apa yang sebenarnya berlaku ya? Saya bunuh dua penggawal keselamatan yang cuba menghalang urusan saya. Dalam masa yang sama, polis dah sampai dah mengepung saya. Tapi saya dapat lepaskan diri. Encik, nampak je encik letih sekali. Mari duduk dekat saya ni. Ni ada bangku kosong. Mari encik. Dia terus meluru ke kerusi yang sudah sedia. Oh Tuhan, bau badannya sungguh busuk dan hamis. Seperti bau ayam busuk. Kau beruntung, Dol. Engkau masih sempat bertobat. Dia mula berbual tentang dirinya. Aku cuba memujuknya. Encik masih sempat bertobat. Allah itu Maha Pengampun. Dia masih tundukkan mukanya ke bumi. Saya banyak dosa. Semua haiwan saya makan. Beginilah encik, yang dah lalu tu biarkan berlalu. Di belakang tu ada bilik mandi. Lepas tu kita buat solat taubat. Kat sini tenang encik, tak ada gangguan. Dia tidak mengindahkan perlawanku tu. Tiba-tiba dia bertanya yang buat aku kurang selesa. Awak berani ya bertugas seorang diri di kawasan sini yang menyeramkan. Bunyi burung-burung hantu dah cukup menyeramkan. Apa yang nak ditakutkan, Cik? Hantu setan semua takut pada saya. Tiba-tiba dia merepa ke batu nisan yang sedang aku ukirkan. Lalu aku bertanya, Encik nak buat apa dengan batu nisan ni, Encik? Encik? Cepat tunjukkan aku mana kubur Jalil bin Jalul. Hari dah nak hampir pagi. Cepat. Aku tambah pelik dengan lelaki ni. Tiba-tiba dia merenung aku dengan mata yang tajam. Matanya merah seperti api yang menyala. Cepat tunjukkan aku. Aku nak masuk balik dalam kubur aku. Tetapi encik ni siapa sebenarnya? Siapa encik ni? Ha? Siapa? Lain kali. Jangan suka berulang kali sebut nama aku. Akulah Jalil bin Jalul. Aku dah mati.